Untuk menjaga kelestarian budaya, ribuan warga di Jember, Jawa Timur minggu pagi menggelar tradisi arak-arakan tumpeng klepon. Usai diarak keliling desa, jajanan tradisional Jawa ini kemudian diperebutkan warga. Nah, sementara itu di Blitar ada juga festival nasi pecel pincuk gratis. Festival ini digelar untuk mengenalkan kota Blitar sebagai surganya kuliner pecel. Ribuan warga Desa Semboro Jember, Jawa Timur, minggu pagi tumpah ruah memenuhi jalan desa. Mereka mengikuti tradisi arak-arakan ratusan tumpeng berisi jajanan tradisional klepon. Arak-arakan dibuka dengan tari cocok lampa, dilanjutkan dengan membawa tumpeng klepon keliling desa dan berakhir ke lapangan. Usai digelar doa bersama, tumpeng klepon langsung menjadi rebutan warga. Caranya kalau bisa ya, tetap jalan terus setiap tahun. Karena ini kan nggak ada di desa-desa lainnya gitu. Lewat tradisi arak-arakan tumpeng klepon ini diharapkan bisa melestarikan jajanan tradisional sekaligus mempererat silaturahmi antar warga. Minggu pagi, ratusan orang memadati wisata Argo Blimbing di kota Blitar, Jawa Timur. Mereka mengunjungi festival 1000 pecel pincuk gratis. Dalam festival ini, pengunjung bisa merasakan pecel khas Blitar dari puluhan pedagang pecel rumahan. Yang unik, dalam festival ini nasi pecel diberi topping irisan buah belimbing sebagai tanda khas Kelurahan Karangsari yang terkenal sebagai penghasil belimbing varietas unggul. Kacang. Nah, selain itu, bumbu atau apa yang mungkin... Festival 1000 Pecel ini merupakan upaya meningkatkan geliat UMKM untuk pedagang pecel rumahan sekaligus mengenalkan kepada masyarakat luas kota Blitar sebagai surganya nasi pecel. Tim Liputan CNN Indonesia.